Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nizam LP. Terima kasih yang sudah klik video ini. Oke guys, kali ini Kang Nizam bersama Mas Bejo ya, di channel Mas Bejo, karena ada beberapa pertanyaan yang mau diajukan ke Kang Nizam. Monggo Mas Bejo ditanyakan. Ya, terima kasih sebelumnya Kang Nizam. Ini saya Mas Bejo dari Bejo Channel. Ini ada banyak sekali pertanyaan. Iya, iya. Cuman betul. Kali ini Mas Bejo mau tanya yang penting-penting saja. Iya. Dan betul. Yang utama. Iya. Karena apa? Karena ini terkait dengan motor baru. Iya. Barunya juga baru datang. Baru datang. Tahun 2022. Ya. Mas Prestige Bejo. White betul. Yang sangat keren sekali Kang Nizam. Iya, iya, iya. Pertanyaannya banyak orang yang pengen beli, tapi ketar-ketir. Ketar-ketir. Kenapa itu Mas Bejo? Ketar-ketir. Iya, caranya buka joki. Oh, buka joki. Ah, iya, iya. Coba iya. Kita praktekkan. Masalahnya di sini enggak ada itunya ya. Enggak ada bolongan nih. Ya, biasanya kan ada. Saya kemarin juga pernah lihat YouTube iya. Di pom bensin itu bingung. Bingung. Enggak ono bolongan di sini. Huh? Ya. Apalagi Prestige Prestige enggak ono kuncinya bisa. Enggak ono kuncinya bisa. Yuk disimak video Kang Nizam ya, yeah. Penjelasan dari para subscribernya Mas Bejo, IDI Bejo Channel. Yang nah, pertama? Yang pertama tentunya ini harus hijau dulu. Hijau dulu. Nah, ini untuk menggerakkan ini, untuk menggerakkan knopnya. Kita tekan, tit. Indikatornya nyala. Indikatornya nyala. Nah, ini baru bisa kita putar. Nah, mau on, mau off, mau lock bisa kalau ininya sudah aktif ya. Yeah. Untuk buka jok, posisikan di seat. Nah, sini guys. Oh, jadi enggak naik-naik banget ya, tengah-tengah. Enggak, ya? Tengah-tengah antara on sama off. Yeah. Di tengah-tengah ada seat. Nah, ini baru kita tekan yang ini. Yeah. Baru bisa tek. Nah, buka, bisa dibuka. Betul. Ini kalau untuk bagasinya Scoopy, itu isinya apa saja? Isinya helm oleh ora iki. Helm Scoopy kan. Scoopy ya. Ya. Buka jok sudah bisa. Ya, betul. Nah, sekarang itu kalau remote rusak piye kan? Nah, remote rusak. Ya tentu enggak bisa diputer kan. Enggak ya? Bisa diputer. Nah, ini yang jadi banyak masalah. Gimana dia? Oke, ini untuk kalau remote sampean rusak. Ya. Nah, ini ada namanya emergency key ya. Iki duduk cetok es krim ya guys. Bukan ini. Nah, ini adalah untuk emergency key. Nah, yang kita lakukan karena ini tidak bisa diputar, karena ininya juga tidak bisa diputar karena remote-nya rusak ya. Iya. Nah, kedua-duanya enggak bisa fungsi, maka yang kita lakukan adalah dengan sebelahnya sini ada segitiga. Nah, ini bisa dibuka dengan cara ditekan. Terus ditarik ke atas. Nah, oh, lepas. Oh, bisa dibuka. Bisa. Ya. Ini adalah untuk emergensinya. Emergency. Nah, lalu sendok es krim. Nah, sendok es krimnya ini Mas Bejo. Huh? Nah, ini posisikan ke atas gini Mas Bejo. Ya. Nah, untuk ini kan agak susah inceng-incengannya huh? Akhir ya. Kita beri ke atas langsung. Nah, ini masuk Mas Bejo. Kita tinggal tekan tarik ke bawah. Nah, tek. Nah, bisa buka sendiri. Joknya buka lagi. Nah, itu kalau enggak ada remote-nya. Terus lanjut ini Mas Bejo. Ya. Kalau setelah membuka dengan emergency key ini kan enggak bisa kembali. Harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan nanti enggak otomatis. Nanti kalau sudah dikembalikan joknya enggak bisa ngunci. Oh, enggak bisa ngunci. Betul. Angel. Angel, Mas. Dikunci enggak ngunci. Ini ya. Kita buktikan ya. Coba ya. Nah. Oh iya. Ini. Kayak leceh ya. Bisa kayak leceh karena leceh. Huh? Kita kembalikan ya, Mas. Kembalikan ke atas. Tek. Nah, ini baru bisa dikunci. Coba sekali ini Mas Bejo yang tekan. Nah, kita buka ya. Nah, enggak bisa. Dan harus ditutup. Harus ditutup ya. Lagi, betul. Nah, sendoknya sangat bermanfaat sekali. Wah, itu cukup membantu sekali Kang. Betul. Oke, sudah ya dari channel Mas Bejo, nanti ya bisa kunjung-kunjung ke channel Kang Nizam. Kang Nizam. Sebaliknya kalau ke subscriber Kang Nizam mau lihat
macam-macam dan perbandingan persandingan ya Mas Bejo ya. Silakan kunjungi channel Mas Bejo di Ai Bejo channel. Matur nuwun Kang Nizam. Sama-sama. Oke, itu aja ya guys sharing dari Kang Nizam kali ini. Yang belum subscribe monggo di subscribe. Yang sudah subscribe Kang Nizam ucapkan terima kasih. Jumpa lagi di video Kang Nizam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.